Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Mengawali kabar terbaru di siang hari ini, tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar-kabar terupdate seputar Leslar. Dimana kabar pertama datang dari Krisna Muktini para sahabat, yang tentunya tengah syuting sinetron JWB season 2 bersama Abang Rizky Billar. Di sini Krisna Mukti akan menjadi perannya seorang ayah dari Iqbal ya para sahabat ya. Dan tentunya nantikan keseruan-keseruan Krisna Mukti bareng kakak Rizky Billar tentunya di Jodoh Wasiat Bapak season 2. Dan jangan lupa nih pantengin terus Antv nih para sahabat, karena kakak Rizky Billar bakal battle nih sama Krisna Mukti yang sudah senior ya. Dan kita doakan supaya syuting JWB hari ini dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di kabar berikutnya nih para sahabat, datang dari IGS-nya Om Izhar Wilendra atau Pak EN nih para sahabat ya, yang alhamdulillah seneng banget nih karena dapat kiriman bunga dari anak tercinta nih, yakni kesayangan Pak EN dan kesayangan Leslar Lover se-Indonesia nih. Tidak lain, Pak EN dapat karangan bunga ini dari Dede Lesti Kejora, yang tentunya ada tulisan nih di atas bunga ya, barokallah fi umrik bapak, sehat panjang umur menjadi orang tua yang selalu sabar dan sayang sama anak-anaknya, from Dede Lesti. Wah, ini merupakan kabar bahagia buat kita para fans. Dan tentunya kasih sayang seorang Om Izhar Wilendra terhadap Dede Lesti Kejora sudah tidak diragukan lagi ya para sahabat, karena Om Izhar sudah menganggap Dede Lesti Kejora adalah anaknya sendiri. Doakan yang terbaik buat Om Izhar, dan tentunya doa yang terbaik juga buat Leslar ya. Semoga selalu dilancarkan dan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Leslar Update. Tetap stay tune di channel ini ya, karena bakalan ada vitamin dari Leslar selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.